気持ちラブワールド。Penyebab terjadinya banjir mungkin karena saluran air atau drainase lah, dengan kata logiknya begitu. Nah, Pak, yang ini tersumbat terjadi jam berapa tadi, Pak? Sekitaran jam 2. Nah, air itu tergenang berapa lama, Pak? Satu jam lah kira-kira. Pak, ini tadi kan kalau kita perhatikan hujannya cuma sebentar saja. Apakah memang setiap kali terjadi hujan deras, meskipun intensitasnya tidak terlalu lama, memang sering banjir di daerah sini, atau seperti apa, Pak? Ya, seperti itu. Nah, ya. Apa yang dilakukan mungkin masyarakat jika banjir terjadi, Pak? Ya, membersihkan jalur-jalur got yang tersumbat lah.